Later, 2 hours later, 3 hours later. Pulang dek, pulang kok cemberut. Bisa apanya? Kok gitu sih dia? Ah, dia biasa kayak gitu kak. Biarin aja lah. Gak boleh loh kayak gitu dek. Nanti kenapa kenapa dia? Bagaimana penampilan kita, bagaimana pendapat orang lain. Tetapi nilai hidup kita itu ada di dalam kesempurnaan Kristus. Artinya nilai hidup kita ini bukan bagaimana baiknya kita, bagaimana buruknya kita. Tetapi nilai hidup kita itu ada di dalam Kristus. Ini seperti yang dituliskan Rasul Paulus
Kakak baca ya. Ini Filipi 3 ayat 8. Katanya seperti ini. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi firman Tuhan inilah yang dulu menyadarkan kakak. Iya, tetapi bukan artinya kita tidak bisa menjaga diri, bukan artinya kita tidak bisa merawat diri. Tetapi apa motivasi kita di dalam kita merawat diri itu? Kalau motivasi kita merawat diri untuk orang lain, kita pasti kecewa lagi. Seperti yang firman Tuhan katakan, segala sesuatu yang engkau perbuat, perbuatlah untuk kemuliaan Tuhan. Seperti itu. Oh iya ya kak, jadi selama ini salah tanggapanku, udah berharap sama orang, jadinya aku kecewa. Makasih ya kak atas firman Tuhannya. Maaf tadi kakak udah aku abaikan. Iya, gak apa-apa loh deh. Itulah Sil, tanggapan kita selama ini salah. Makasih ya kak, udah datang ke sini, udah banyak juga tadi cerita-cerita di bawah. Iya, yang penting kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi.